kan dia udah cacat, ya kan? Nah, ya tapi kan bisa, ya udah mau diminta disuntik kan, yaitu satu kali suntik 700.000, ya, satu kali suntik 700.000. Nah, terus beneran nih tobat, bener, kenapa tobat? Beneran mukanya tobatnya. Iya dokter, maaf, maaf, maaf ya saya ngomong ini ya. Nah, terakhir saya nyodomi itu katanya laki-laki itu nasusila. Dianya ee, mentret, keluar kampung. Oh my God. Dokter, gak sopan ya. Saya gak sopan ya ngomongnya. Oh my God. Saya ngomong aja gak sopan kan? Iya, iya, iya. Gimana ya, ya, melakukan? Oh my God. Maaf ya, gak beradab ya. Iya, 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 iya. Ya, sorry, maaf, maaf. Iya, iya, iya. Ya. Ini ada, ini fenomena ini ada. Kalau yang tadi yang pasien-pasien saya yang pendampingan waktu yang di yang penjajah seksual yang laki-laki itu yang di Ancol saya 3 tahun. Hmm. Itu lubang-lubang loh. Jadi kayak ada terowongan dari itu keluar terus kotorannya dari setengah meter gini bau, bau ee. Oh ya? Iya, enggak bisa diobatin. Sedih ya. Sedih banget. Ini karena perilaku LGBT tadi. Nah, iya. Kan pada ngerasa aman, pakai kondom juga perlindungan 26% ya. Gila. Jadi lo teman-teman semua tolong ya buat teman-teman yang di sekelilingnya ada LGBT, kalau lo sayang sama mereka semua, selamatin ya, mereka gila, gitu lo. Enggak usah dilakuin ya, gimana caranya? Ada jangan tuh malah sok-sokan mendukung perilakunya mereka, iya, mendukung hak asasinya mereka, justru hak asasi mereka itu adalah mendapatkan kesehatan. Sama mendapatkan apa informasi yang benar. Yes. Ya, betul. Setuju kan? Hak asasi mereka, kalau saya nih, semua ya, para pelaku yang seks bebas yang di luar pernikahan, itu harus tahu, ini akibatnya apa, nggak pernah disampaikan. Itu hak asasi mereka harus tahu dengan sejelas-jelasnya. Gila. Setuju ya? Kalau kami nih ya, dari segi saya, dari segi...